pengeternya yang jenis blendes masa ini ya apa jenis pengeternya andes aku boleh balik isu kak anu kesel kok aku ya kok ditinggal sedih aku nyituru ngipi ini bengok-bengok tak bugai hei tangi ya apa ngipi itu bersetan belok anjing belok uap rasanya serap deh belok uap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Galeri Banyuwangi, teman-teman. Ini saya berada di depan rumah Farel Prayoga, lagi nongkrong di warungnya Mbak Anggi bersama teman-teman YPS. Dan ini dikarenakan hari Minggu, teman-teman. Ini pada sepi ini teman-teman. Untuk para keluarganya tadi itu masih keluar mungkin ke rumah temannya. Dan di sini di warungnya Mbak Anggi ada Bu Siti dan ada Mas Kecing dan teman-teman IPS lainnya teman-teman. Kita lagi ngobrol-ngobrol di sini dari tadi bersama Ibu Siti. Nah, untuk warungnya Mbak Anggi, itu sudah jualan kayak seperti biasa teman-teman, sudah lengkap, pesan apa aja sudah boleh. Nah, ini di sini bisa pesan ada es, ada kopi, ada aqua teman-teman, dan untuk nasi lalapan juga bisa pesen mie dan nasi pecel. Tapi nasi pecelnya itu jarang ada teman-teman, yang sering ada itu lalapan lele, ayam, dan nasi campur. Nah ini Bu Siti lagi ngobrol sama Mas Kecing dan teman-teman di warungnya Mbak Anggi. Ini Mbak Anggi ada paketan datang teman-teman. Mbak Anggi dapat paketan ini. Biasanya para prayoga juga dapat paketan, tapi ini Mbak Anggi. Dan ini ada YPS dari Kalibaru baru datang teman-teman. Dan ini dikarenakan hari Minggu guys, jadinya diajak istrinya. Nah, minggunya itu diajak liburan di sawo ya pak ya. Istrinya tuh minggu kan diajak liburan, liburan. Nah, liburan kesini. Oh, diajak liburan ke sawo ya. Besar besar liburan berdua. Iya, jadi tak ajak kesini. Nah ini istrinya tuh kalau hari Minggu aja diajak teman-teman ya. Nanti jangan lupa ditinggal lagi ya. Yang kemarin tuh sampai lupa kalau bawa istri, sampai ditinggal istrinya. Padahal soalnya sudah kebiasaan dia setiap hari nggak bawa istrinya. Itu kayaknya bawa oleh-oleh ini guys. Oh, karena ini Pak Ngluyur ini juragan jagung, jadinya dia bawa oleh-oleh jagung. Anu ini apa namanya itu? Popcorn. Jagung dibakar itu. Belum. Belum, Mas Ajis Kaos belum kesini kayaknya. Ya coba di WA saja.
mau dikasih hadiah oleh-oleh popcorn. Ini ada rasanya apa enggak popcornnya? Apa asin apa manis itu? Popcorn, curahkan jagung. Bawa ke kering. Iya curahkan. Gorengnya jagung lah. Ini popcorn. Apa itu namanya? Popcorn. Popcorn. Jagung digoreng lah popcorn. Asin apa manis iki? Asin. Semanis. Wah, semanis. Ini popcorn ya. Popcorn guys. Ya. Jagung dibakar. Digoreng apa dibakar ini? Ini Pak Nguyur yang bawa. Bapak kita cicipin ya. Oh, asin. Asin dah. Taples dah. Mau gak belum gue toples. Singgal tanganku lu jempalik. Rodok anu. Kena angin maling. Rodok melempem mesti dia anu. Di sungai itu loh. Kena kakiku aja loh. Jatuh Mbak Anggi. Rambok tulungi. Ya enggak tau, ya enggak bisa. Gelap nih, sana aku nulungi diri. Aku tahu jadi bendungan ke Alan di bingung kayak apa. Ya apa? Kepleset? Bisa kepleset. Ya Alan mbak, aku lo nyebrang gak iya nyebrang. Kesenggol sih, kok aku lo amblek. Mas awak lo umum. Anggi. Gede ini, musik kan. Aku ya sik lemu kayak bobot. Sudah, sudah. Sudah walu ya. Loh, disik malah lemu apa sih deh? Aku udah. Aku kurune iku ngetene Farel sik nyanyi-nyanyi entuk job terus entuk apa rekaman di studio-studio. Lah aku budale jam 2 rawan mulai jam 2 bengi. Sampai isuk ya tahu. Bahasa mak. Nang sampe iku nek kandang pitik sehat iki sempu kuwi. Sempu. Heeh. Lah mau tambah susah sih tambah lemu. Iki malah bisa ngatur bodine ta iki maksudnya. Lah apa jenenge? Jarang makan kan paling ndek kono nek camilan ya mak ngamil ngono to. Sama kan. Apa lah es bengi. Bengi gak jarang ku. Iya sih. Anu sik megaing teh gelas. Teh gelas. Heeh. Yo mek aku dhewe ngoten le. Ndek ndek teh gelas dhewe. Pasuruan ngono. Pasuruan iki. Baik. Kono. Lah kan sik tuku ndek perumahan ndek genteng ku kan teko Pasuruan. Tapi yang sampai saat itu yang dicit tapi kurang ID ya. Yo mung kredit 15 tahun paling cilik. Paling anu. Enggak bulanan pokoknya dia langsung dikeki lho. Ini pusi tapi gitu. Ora urung dibangun mek tanah itu. Oh, tanah anu kamplingan. Tak endangi bisu ngete. Tuh, pusi iki katanya dulu tuh gemuk, guys. Ngeten nek marel iku tau yo, tak kon ngeten sing jenenge blendes, Mas iki yo. Apa jenenge? Kon ngeterne, Andes aku kok lek bali esuk gak anu kesel engko aku. Lah kok ditinggal sedhelik ku nyituru ngipi iki bengok-bengok tak gugahi. Hei, tangi. Ya apa? Ini pedo persetan delok anjing delok wae. Kan nyusrep deh. Lho, kan budale aku jam 2. Kan paling akeh Farel lagune. Kan gendenan. Sampai jam 2 bengi. Dadi dhek turu. Lah kok ngelindur bengok-bengok lho. Ya dadine sak studio ya ngadeg kabeh ta. Iya, entar. Lentur. Kan ono gak gelem nak kon ngeteni neh. Dadi lindur. Jeret grup anu grup persetan mimpi ini kono tapi ibu ya wes gak gelem ngeterne lek bengi lek awan baru isin lo lo wong akeh anjane nek sedene nek kono wong akeh musisi-musisi iki ya pas istirahat neng bunga-bunga oh waktu nganu ya parel wong anu urung se pas turun istana ya urung se syuting di safari di kafe Gigas sih ya gue pas bengok-bengok mulai jam loro bengi lek pas mulai jam telu ini nyungsan tak nyungsep dek di gue di sempu itu kan tikungan enak kandang kita tau lah kok kelopo jeblok sak janjang hindari kelopo oh hindari kelopo nyungsep ning kap pager baik Firman untungnya gak ada yang jatuh beda yang ngedok si An beda nopo beda bit cuman disek ireng oh An iya, kayak Fanus kayak sendiri. Ini jari tanggal 11 hari yang STV, Bu? Iya. SCTV. SCTV. Iya. Oh, jadi singkatnya STV.
10-11 ya. Ya, karnaval no jare. Karnaval sih DP. Iya. Ora tau dikeki anu. Kero. Oh, netizen ngomongi jare tanggal 11 ning SCTV. Nah itu pengorbanan Farel itu ternyata sebelum viral tuh sampai malam-malam dia bekerja anu ngejob. Lah kan kan isuk sekolah. Kok istirahat mbek les. Udah macam loro. Wah, kegiatan iki anak awan di dalam cuci. Apa pas musim hujan, niop terang. Udah nasi kaya gereta-gereta gede-gede, pas ning rai luwor. Ingin Pak Beda. Gelap lah umat. Kejuangan. Kejuangan. Tadi perjuangan itu tidak ada yang instan, guys. Nah, perjuangannya dulu tuh emang berat sekali. Itu lewat bulak-bulak lewat sawah. Soalnya kan kampungnya Paral Prayoga ini ngelewatin sawah-sawah, guys. Akhirnya Bu Siti bercerita dulu itu sampai hujan-hujanan dibelain nyanyi sampai malam. Terus marono kan tak kon balik.